Di Surabaya terdapat camilan baru dengan bahan baku pisang. Cara pembuatannya berbeda dari yang lain. Pada umumnya, pisang diolah dengan cara digoreng, namun pisang satu ini diproses melalui oven. Hal ini tentu sangat menarik bagi warga Surabaya untuk mencobanya, dan satu-satunya yang ada di Kota Pahlawan. Jayanti, pemilik pisang oven ini, mengakui bahwa menemukan resep ini tidak sengaja. Pisang yang dipakai adalah pisang kepok, maka dari itu owner memberi julukan kepok ame-ame. Kepok ame-ame menyediakan 3 jenis varian rasa, yaitu pisang oven, pisang goreng, pisang karamel, dan juga tersedia berbagai macam topping, diantaranya coklat, keju, vanila, tiramisu, dan lain sebagainya. Untuk harga paling murah, Dian hanya mematok Rp10.000 untuk satu porsi pisang goreng dan pisang karamel rasa original dengan taburan full keju. Ada juga menu paling mahal, yaitu pisang oven varian mix rasa dengan harga Rp23.000 per porsinya. Pisang oven tiramisu almond merupakan menu best seller di outlet ini. Pisang oven tiramisu almond berbahan dasar pisang kepok ditambah flas susu, ditaburi keju dan almond di atas permukaan pisang. Dian Ari mengatakan omset per hari untuk 3 cabang rata-rata Rp500.000 hingga Rp1.500.000. Sementara itu, Dian memiliki harapan kedepannya agar masyarakat Surabaya semakin banyak mengkonsumsi pisang oven, karena pisang oven tidak menggunakan minyak dan sehat untuk dikonsumsi anak-anak dan orang dewasa. Asal mulanya tercetus ide pisang oven ini, awalnya itu adalah pertamanya kan setiap harinya saya baking. Jadi waktu itu ada kelebihan pisang, stok pisang. Kemudian bingung, kalau digoreng kan biasa, dipanggang juga biasa. Akhirnya karena waktu itu sedang baking, nyalain oven, coba-coba aja di oven. Kemudian waktu keluar dari oven kok rasanya enak, anakku suka. Jadi ya tercetuslah bisnis pisang oven. Di sini, di Kepo Ame-Ame ini ada 3 varian. Yang pertama ada pisang oven, kemudian kita punya pisang karamel, terus yang ketiga ada pisang goreng. Dan topping-toppingnya juga macam-macam, dari coklat, keju, vanila, ovo maltin, Nutella, ada ekstra almond juga, ada ekstra mozzarella, dan masih banyak lagi. Dian Ari mengatakan omset per hari untuk 3 cabang rata-rata Rp500.000 hingga Rp1.500.000. Sementara itu, Dian memiliki harapan kedepannya agar masyarakat Surabaya makin banyak mengkonsumsi pisang oven. Karena pisang oven tidak menggunakan minyak dan sehat untuk dikonsumsi anak-anak dan orang dewasa. Pisang kejunya beda, lain dari yang lain. Varian rasanya juga banyak. Sering, Mbak, hampir tiap hari. Salah satu pengunjung Kepo Ame-Ame di Jalan Ketintang Barat nomor 45 Surabaya, Rina mengatakan pisang olahan satu ini memang bikin nagih dan berbeda dari yang lain. Rina juga memiliki varian rasa favorit, yaitu pisang karamel rasa keju. Rani Fitri, Aang Nika, Surabaya TV.